Tahukah Anda bahwa melakukan sesi berbicara di depan publik dan presentasi adalah seperti halnya menggelar pertunjukan orkestra? Untuk tampil sukses, diperlukan kolaborasi selaras beragam elemen utama dan elemen pendukung. Semua di bawah kendali konduktor yang memiliki keterampilan handal. Boleh jadi Anda memiliki konsep brilian untuk disampaikan. Ini disebut sebagai faktor apa? Tapi kemungkinan besar Anda akan gagal meyakinkan, apalagi memperoleh persetujuan dari pemirsa jika Anda tidak memiliki keterampilan tata kelola penyampaian pesan yang efektif. Ini yang disebut sebagai faktor bagaimana. Kursus ini akan mengajak Anda melihat dan menjelajah hubungan antar beragam elemen. Begitu pula, bagaimana cara menjembatani faktor apa dan faktor bagaimana untuk menjamin kesuksesan sesi berbicara di depan publik dan presentasi Anda. Anda akan belajar bagaimana mempersiapkan presentasi secara terstruktur, tentunya dengan tujuan agar dapat lebih baik menyampaikan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa. Anda juga akan diperkenalkan dan dipapar pada beragam contoh, baik hal verbal dan hal visual, yang boleh jadi memiliki peran penting dalam kesuksesan sesi berbicara di depan publik dan presentasi. Kami akan memberanikan Anda menjelajah beragam alternatif pilihan kata yang memiliki kekuatan, di mana mungkin Anda akan merasa perlu menerapkannya guna menambah value atau bobot presentasi atau pidato Anda. Anda juga akan dipersenjatai dengan pengetahuan agar dapat mengirimkan pesan bawah sadar atau sublim melalui pemilihan warna pada busana, bahasa tubuh, gerak tubuh, juga postur saat Anda melakukan presentasi atau berbicara di depan publik. Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh atas pentingnya setiap elemen terkait. Anda juga akan memperoleh keterampilan mampu menghubung-hubungkan beragam elemen tersebut untuk tujuan meningkatkan kemungkinan kesuksesan sesi presentasi dan berbicara di depan publik. Anda akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi karena Anda sudah memiliki know-how dalam mengelola beragam elemen secara selaras menuju tujuan yang sama, suksesnya sesi berbicara di depan publik dan presentasi Anda. Saya, Juniar Mahameru, dengan latar belakang 20 tahun bekerja dalam skala internasional pada bidang perbankan, pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan tim pemasaran dan penjualan, pelatihan tim akuisisi kartu kredit, pelaksana program pelatihan kerja dalam pemberdayaan wanita, dan beragam workshop pengembangan diri untuk beragam jenis klien. Latar belakang pendidikan saya terentang dari ekonomi keuangan, administrasi bisnis, international development dalam pengentasan kemiskinan, hospitality, dan literatur. Saya bangga dapat menyampaikan pelatihan ini melalui E3 Business. Bagaimana jika kita memulai sesi menarik ini sekarang?